Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yosi Onga Channel. Kali ini kami akan menginformasikan tentang Pantai Depok di Bantul, Yogyakarta. Ayo kita lihat videonya. Pantai Depok merupakan objek wisata pantai yang terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pantai ini termasuk pantai yang berada di kawasan Pantai Parangtritis. Letak pantai ini kurang lebih 40 km dari pusat kota Yogyakarta. Untuk jam operasional, Pantai Depok yaitu mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sedangkan untuk biaya masuk ke kawasan Pantai Depok adalah Rp10.000 per orang. Pantai Depok juga dikenal sebagai pantainya nelayan. Maka tidak heran kalau Pantai Depok ini dirancang menjadi pusat wisata kuliner yang berkaitan dengan seafood. Aktivitas nelayan Pantai Depok telah berkembang sejak tahun 1997. Hal ini berawal dari beberapa nelayan yang berasal dari Cilacap yang telah menemukan tempat pendaratan yang memadai. Para nelayan itu membawa hasil tangkapan ikan yang cukup banyak, sehingga menggugah warga lokal Pantai Depok untuk ikut menangkap ikan. Ombak Pantai Depok cukup tinggi dan dasar laut yang berpalung kecil membuat ombak menggulung dan menyeret. Oleh karena itu, berenang atau mandi di pantai ini dilarang karena cukup berbahaya. Sangat disayangkan, masih aja ada banyak sampah, terutama sampah plastik yang berserakan di pasir Pantai Depok. Meskipun sudah ada petugas yang membersihkan sampah-sampah di pantai, akan tetapi masih dibutuhkan kesadaran pengunjung untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian Pantai Depok. Intinya, jangan membuang sampah sembarangan. Di Pantai Depok disediakan payung dan tikar. Hanya dengan uang sewa Rp20.000, pengunjung dapat menikmati deburan ombak sambil duduk-duduk santai, bercengkrama dengan keluarga atau teman-teman. Apabila pengunjung ingin melihat aktivitas nelayan melaut, maka pengunjung bisa datang di Pantai Depok sekitar jam 6 pagi. Nah,
ini adalah warung makan di Pantai Depok. Nuansanya khas warung makan pesisir. Meskipun sekilas seperti rumah kumuh, tetapi ini adalah spot terbaik untuk makan seafood sambil menikmati pemandangan laut di Pantai Depok. Berikut adalah contoh hasil tangkapan laut di Pantai Depok. Untuk kepiting ini, 1/4 kilo dihargai Rp20.000. Dan yang ini adalah undur-undur. Untuk 1/4 kilo harganya sama Rp20.000. Dan yang ini adalah udang. Untuk 1/4 kilo dihargai Rp25.000. Sedangkan ini adalah ikan wader. Untuk 1/4 kilo dihargai Rp25.000. Selain menjual makanan laut, di sini juga menjual aneka pakaian. Parkir di Pantai Depok sangat luas dan nyaman. Biaya parkir mobil sebesar Rp7.000, sedangkan motor sebesar Rp3.000.